Halo guys, selamat siang. Ini adalah dapur saya. Nah, ini yang sampingnya ini ada taman. Ya, ini saya sebut taman, sebenarnya bukan taman. Ini adalah kebun, kebun tanaman hias yang berada di pas di samping dapur saya. Nah, ini karena saya sebut taman karena saya biasanya sering lihat-lihat tanaman di sini, apalagi biasanya kalau makan itu sambil sambil lihat tanaman di sini. Sebenarnya ini bukan taman karena penataannya belum begitu bagus, masih berantakan. Nah, ini adalah kebun saya dan nanti ini juga mau saya jual ini. Jadi sebelum saya jual saya tata dulu. Nah, yang atas belum begitu bagus. Nah, kita kesini dulu. Ini di samping kebun ini ada memean namanya, kalau orang Jawa bilang memean, tempat untuk menjemur pakaian. Nah, itu kalau dia dari atas seperti ini, tanamannya kebanyakan tanaman hijau, ini tanaman aroid. Nah, ini ada sintegul, ini tanamannya. Ada marble varigata, ini dua batang ini. Nah, ini ada yang varigatanya putih. Nah, ini tanaman jadul ini. Nah, tanaman merah-merah, tanaman apa, ular-ularan apa-apa. Di sampingnya itu ada petrusa yang mulai merambat. Sayang ini berdempetan dengan kaktus. Apa-apa. Ada mojito, sente kuning, sente itu lagi. Nah, ini tanaman kebanyakan paraiso dan mame, ya, philodendron. Philodendron semua, hampir semuanya philodendron di sini. Ada berlemak, mame, ada marble, nah, paraiso. Nah, ini sebenarnya kebun, ini bukan taman nih. Ya, saya kasih judul taman aja biar banyak yang lihat. Nah, kalau judulnya taman biasanya banyak yang nyari, ya, banyak yang nyari. Ya. Judulnya taman, tapi sebenarnya adalah tanam kebun tanaman hias samping dapur. Ya. Ini yang baru saya tanam tadi, ini belum begitu seger. Nanti kalau lama-lama ya bisa rimbun. Nanti kalau sudah menyesuaikan itu. Tanamannya berkembang mencari tempat-tempat sendiri. Ya, seperti ini sudah agak lama, sekitar 1 bulan ini sudah bisa mencari ruang-ruang sendiri, memenuhi ruangan yang kosong. Ya, tuh. Ini juga sudah agak lama. Ini nanti juga akan saya jual ini. Kalau nggak dijual ya tempatnya penuh karena sudah mulai berkembang. Dan bisa kita perbanyak lagi nanti kalau sudah banyak yang kosong. Sekarang kita lihat yang di ladang. Ya, ini yang di ladang. Ini monstera kingnya gede ini. Sudah dulu padahal sudah mau mati ini. Sakit-sakitan dulu. Terus saya pindah sini jadinya besar gitu. Ini ada tanaman yang terjepit juga ini mamanya. Harusnya dikeluarkan. Sintenya ini mulai meranggas itu, daunnya sudah mulai banyak yang berguguran. Tapi ya ini empolnya besar ini batangnya. Tapi yang sana yang agak dingin, agak sedikit teduh sana, bagus perkembangannya. Terus ini adalah si acuminata yang sudah hampir apa ya, sudah mulai natap, sudah mentok ke atas ini, harusnya sudah dipropagasi gandeng dengan Syngonium. Ini yang sini, yang selatannya ladang ini. Ini ada pisang varigata, cukup lumayan, cukup minor juga. Tanamannya ya mirip-mirip gitu, paraiso, mamey, monstera ini. Ini ada commutatum varigata. Ya, ini yang besar. Nah, ini gede juga ini. Ini dulu juga dari ladang gitu saya taruh sini. Sudah sangat gede. Sekarang sudah. Sekarang saya taruh di pot, dulu di pot kecil, sekarang pot besar. Pot kecil lagi ditaruh di dalam. Ini ada sireh juga ini, dulu ditanam di tanah. Tetap tanamannya. Nah, ini pendederannya sudah mulai lumayan ini, sudah mulai seger, nanti mungkin bisa kita jual juga ini, sudah mulai tegak tanamannya. Itu kena panas itu, gak gosong itu, berlemak tidak varigata hijau. Udah, gak panas langsung, kena matahari langsung.
ya, agak kosong. Tapi ya kurang bagus. Ya. Sekarang kita naik ke atas aja. Samping sini. Samping dulu aja. Lihat dulu sini. Ini loh. Ini yang cukup lumayan bagus ini. Gede-gede. Ini. Sente. Cool. Yang ini panasnya cukup. Jadi tanamannya bagus. Daunnya bagus. Terus medianya juga bagus. Ini. Ada Brazilian. Oke, sekarang kita ke atas dulu. Yang itu banyak daunnya, banyak ya, banyak gosong-gosongnya. Kalau yang ini mulus, daunnya mulus sampai 1, 2, 3, sampai 7 ini. Sana cuma 6. Nah, ini di atas seperti ini. Tetap tanamannya tetap seperti dulu ya, tetap ini. Saya nggak menambah tanaman, cuma memperbanyak aja. Ya, contohnya ini. Contohnya Flobe ini dulu awalnya cuma 2 tanaman, sekarang sudah banyak, 20 lebih mungkin. Belum lagi yang ini, nah, yang ini yang anu, yang Murtad atau yang Duraka itu banyak juga. Ini dulu ya potong-potong itu. Ini Flobe-nya 2 sekarang jadi banyak. Ya nanti kita akan keluarkan juga ini karena sudah mulai penuh. Tanamannya tetap ada Jose, ada ini apa? Chandelier, Chandelier, terus ini Lobe, ada lagi Violin. Ya. Ini Violin, tetap. Nah ini juga cukup menor ini. Lumayan ini namanya. Giganteum variegata. Warnanya keputihan ini variegatanya. Tapi merahnya bagus. Ini kurang sinar ini. Nah ini. Tetap ini. Tanamannya ini ya. Yang sulit habis ini. Tetap ada aja ini. Paraiso dan berlemak ini. Tetap ada aja. Padahal saya jual udah banyak ini. Ini sudah profit. Profit ini juga sudah multi profit. Profit berkali-kali. Tapi harganya sudah hancur sekarang. Nah, ini ada Painted Lady yang apa ya? Yang rimbun. Jarang ada di sini. Ini belum saya keluarkan buat lingon-lingon aja ini. Masih 2 kan, ini dan ini. Masih 2. Dulu 1. Wah, itu jatuh. Itu kalau kena panas, Painted Lady itu bagus warnanya, menor banget. Ini berarti sudah waktunya nyiram. Menor banget seperti ini. Painted Lady kalau kena panas, bagus warnanya. Seperti ini, nggak mati. Tapi harus nyiram ini. Sini dulu, 2 minggu yang lalu itu kena teror tikus. 3 minggu yang lalu. Sekarang sudah alhamdulillah tikusnya agak berkurang banget. Daunnya mengarah ke sinar. Tapi variegatanya bagus kalau kena sinar. Seperti ini juga, ini variegatanya juga mulai keluar. Ini keluar. Juicy-nya ini sangat istimewa warnanya. Terah minor. Variegatanya sangat minor ini. Ini monvarnya abu. Walaupun abu masih ada hijau-hijaunya ini. Kalau nggak ada hijau-hijaunya ya ini. Gampang rusak. Ini full alfo juga. Gampang rusak daunnya kalau nggak ada klorofilnya. Tapi yang ini agak mana ya? Nah, ini agak beda lagi nih. Ini agak istimewa ini. Ini full albo, 100% albo, tapi sangat awet. Ini sudah 1-2 bulan ini, tapi belum ada yang monyet atau yang terbakar itu. Daunnya belum ada yang rusak. 1 bulan lebih nih ini. Ini full albo ini. Sangat istimewa ini, abu tapi nggak rusak. Samia abu, nah ini dia. Kuwede juga ini. Males mau propagasi kabel busi yang besar ini. Batangnya keras dan itu apa? Akarnya itu sangat berdekatan. Cukup sulit juga ini.
Oke, gitu aja. Videonya cuma lihat-lihat doang aja. Berlemaknya itu masih ada. Kalau sudah gini itu, kalau sekarang harganya turun ya malas jual. Mendingan dipropagasi aja. Jual kecil-kecil aja. Demikian juga ini. Glory apa? Perkosum ini harganya juga sudah sangat turun ini, sudah enggak dijual aja. Itu gowet itu gandengnya. Marble Park katanya ding. Tapi sering jatuh karena banyak angin di sini. Oke, guys. Itu aja. Mau siram-siram dulu yang ini, perlu disiramin lagi.